Ini netizen-netizen yang yeah. Komen-komen di sosmed. Jadi kalau ada yang hina-hina Farel nih mereka-mereka ini. Oh. Oke, okay. Netizen tenang karena di sini udah ada cowok ganteng satu-satunya di Indonesia bernama Farel. Nama Farel Bramastia. Apa kabar? Baik kakak. Mau tau lo rahasianya kenapa Farel banyak yang suka? Kenapa sih? Ya dia kita lihat ya. Sunky Boy? King Ganggoy. Laki banget. Buah memang tidak jatuh jauh dari pohonnya ya, sosok tinggi. Putih tampan dan kekar ini hasil kolaborasi dari Mama Cetar Vena Melinda dan Sugar Daddy Ivan Fadila. Bukan cuman kemiripan fisiknya, Farel pun berhasil mengikuti jejak kedua orang tuanya, menekuni dunia akting. Farel sukses melakoni beberapa judul sinetron favorit netizen. Sukses di karir ternyata Farel juga terlihat sukses di kehidupan asmaranya. Kelihatannya doang loh ya, Farel berhasil membuat para netizen baper dengan kemesraannya dengan sang kekasih Natasha Wilona. Namun kemesraan di media sosial ternyata gak sesuai realita. Farel sekarang cuma datang sendirian ke acara kita, lagi marah. Ya, lagi gak akur ya, lagi gak mesra ya, berubah pikiran ya, suka gak sama cewek matang seperti Mimin, atau mungkin sama cewek berpengalaman seperti Jessica Iskandar. Kalau suka, bagi kontaknya dong. Tapi ini kalau boleh tempe, tahu, udah ya? Udah. Oh, semenjak aku lihat kamu, perasaan waktu cepat berlalu. Farel ya, tajir, ganteng, ya kan terkenal, royal lagi buat ceweknya. Kenapa royalnya? Abis duit banyak buat ceweknya, nah lu? Kenapa? Lu abis, kalau lu abis, lu yang abis kan? Nih, semua omongan gua ada buktinya. Semua viral di medsos. Kita lihat ya. Apa sih? Ini buktinya nih. Kehabisan uang di Eropa, Farel Bramastia rela berjuang demi rayakan ulang tahun Natasha Wilona. Jadi, kan perasaan aku udah kasih kamu apartemen, mobil tuh kemana? Aduh. Lo pikir dia kucing? Enak aja lu. Terus uang kamu tuh abis beli buat apa aja? Emang belanja mahal-mahal? Enggak, kan waktu itu kalau di Eropa kan agak... Kamu tuh kayaknya bingung banget, pegang tangan aku aja deh. What? Biasanya Wilona kan kalem gitu ya, jadi... Ya ini tante-tante, Rel. Bosen kamu, bosen sama yang kalem, percaya sama aku setahun dua tahun. Tapi aku mau tahu, itu emang uang kamu dari sinetron emang masa langsung habis sih sehari itu? Enggak, jadi kan... Uang aku, kartu kredit limit sehari? Limit kredit card itu dan debit cardnya waktu itu kan buat makan-makan. Yeah. Cuman dikirim dari Jakarta nyampe ya gak bisa langsung, mesti besoknya. Oh, jadi gak makan? Jadi hari itu ya aku gak makan, aku makan siang doang. Aduh. Makan besoknya. Aduh. Emang itu selama perjalanan yang keluar duit kamu doang, Wilona gak keluar duit? Keluar juga. Lo abisnya cepet banget. Ya abisnya cepet lah, belanja di sana. Emangnya lu di sana jalan-jalan foto-foto doang. Lo mau tau gak? Di sana dia abis berapa ratus juta? Berapa ratus juta emangnya? Ada di videonya nih. Sunky Boy? King Gang Boy. Sumbang Boy. Di Belgia, Farel merancang kejutan ulang tahun untuk Wilona dan memberi kado spesial. Termasuk kartu ucapan berisi kata-kata yang membuat hati Natasha Wilona meleleh. Coba netizen-netizen. Ini bengong-bengong gaji buta nih, Bo. Video-video tadi tuh seolah-olah apa kayak dilamar beneran. Jadi itu lamar atau peres? Siapa juga yang lamar, gak ada yang lamar. Itu lamar. Gak ada yang lamar. Jadi itu maksudnya apa?
seromantis itu. Enggak, itu jadi waktu itu ulang tahunnya Wilona. Yeah. Nah, ulang tahun dia yang pertama kali tahun lalu kan aku nembak dia. Yeah. Aku pingin ngebikin suasananya itu sama kayak pas aku nembak dia pertama kali. Jadi itu... Itu kamu ke luar negeri berdua doang? Enggak, ada keluarga Wilona kok. Aku sama adik. Emang gue? Wah, emang lu. Aku sama adik kedua berdua Wilona sama keluarga. Oh, tapi kok di video itu sepi banget? Lah, yang videoin kan adik aku. Oh gitu. Kan ada yang videoin. Tuh, lihat tuh. Kalau lu mah keluar negeri, ditembak langsung jadi. Apanya yang jadi? Tapi ngomong-ngomong, karena kayaknya Feral nih kangen sama Natasha. Natasha ada sekarang. Mau video call sama kita langsung ya? Iya. Oh, beneran? Telat ya? Ya sayang. Aku Natasha Widuri ya, bukan Ju-on. Kamu kaget enggak aku ada di sini? Hei sayang, aku kangen loh sama kamu. Kok kamu syuting di netizen gak ajak-ajak aku? Kok aku ditinggal? Bukannya kita selalu gini ya? Kamu ngapain aku ya? Kamu jahat. Oke, karena kamu jahat, aku akan bacain komentar jahat dari netizen buat kamu. Ingat ya, dari netizen, bukan dari aku. Kalau aku mah sayang sama kamu. Ini komentar pertama akan aku bacakan langsung untuk kamu. Aduh, Jedar cantik banget deh. Jadi Gubi Mahesa. Baru pacaran, udah ngabisin ratusan juta. Gak sayang kalau tiba-tiba putus. Minta ganti rugi deh, suruh balikin uang yang udah dikeluarin. Nyesel kan, putusin gue. Lanjut. Ini komentar buat kamu ya sayang, karena kamu jahat. Hari ini gak ajak aku bacain lagi ya. Ingat ya, ini dari netizen, bukan dari aku. Dari Nina Amalia. Kalau gak buru-buru dinikahin berarti Farel cuma main-main doang. Gak ada niatan serius. Kasihan si Wilona. Tahu gitu sama Stephen William lebih cocok. Rasain lo, Farel. Maksud aku, rasain lo, Farel. Bukan, makanya buruan nikahin aku. Oke, bye. Abis ini... kita ketemu di lokasi syuting ya. Langsung aja di counter komentar pertama. Di counter attack. Apa yang harus di counter sih? Baru pacaran udah ngabisin duit itu ratusan juta. Mendingan minta ganti rugi tuh buruan. Nanti kalau tiba-tiba putus nanti kamu rugi. Ya enggak lah. Kalau kita emang ikhlas, kita sayang sama orang, kita enggak ada hitung-hitungan. Mau rugi mau enggak kan? Ada lagi nih. Berarti... Ya paling seminggu syuting. Ayo. Katanya kan mau dikasih sama Kak Jidar. Ya. Oh, tinggal nunggu aja. Tenang aja. Iya. Pokoknya kalau Vero butuh apa-apa, telepon aku. Komentar yang kedua. Counter attack. Kalau gak buru-buru dinikahin berarti Vero cuma mau main-main doang, gak ada niatan serius. Tuh denger tuh Richard. Vero. Itu, ya enggak lah, justru karena aku serius, aku gak mau buru-buru, gak mau cepet-cepet. Biar kalau bisa tuh sekali seumur hidup, sampai maut yang memisahkan. Lu mau tau gak alasan kenapa cewek-cewek banyak yang naksir sama Vero? Kenapa sih? Sini kita kesini nih. Lu mau tau gak kenapa? Mau tempe? Mau tau gak? Syaratnya? Jie. Ya udah, sebelum kita kasih tau jawabannya, kita joget-joget dulu abis yang satu nih. Jangan kemana-mana, masih di netizen. Sobat Banyak Show! Tapi itu di foto-foto itu badan kamu tuh kotak-kotak gitu, emang waduh. Iya? Saatnya lo buktiin.